Kelompok Taman Bermain Kanak-kanak PAUD Kemala Bayangkari 12 Sibolga menggelar lomba mewarnai antar peserta didik di TK tersebut. Gelar lomba yang dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2020 di TK Bayangkari Jalan Jainul Arifin, Kecamatan Sibolga Utara itu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-40 tahun. Ketua Bayangkari Kota Sibolga, Nyonya Rika Triadi berharap dengan dilaksanakannya acara tersebut dapat menguji kreativitas dan imajinasi dari anak peserta didik usia dini, sehingga mereka dapat menuangkan kreasi dalam seni mewarnai serta lebih berekspresi. Untuk lomba mewarnai, kita harapkan anak-anak bisa lebih kreatif, terus lebih berimajinasi, jadi bisa menuangkan mungkin punya bakat seni gitu atau enggak bakat mewarnai ke dalam lomba ini, jadi mereka bisa berekspresi. Peserta semua dari TK Bayangkari, kemudian nanti juara-juara di TK sini akan dikirim ke tingkat Polda pusat gitu, nanti dilombakan lagi di sana gitu. Kegiatan itu ditutup dengan penyerahan piala dan bingkisan berupa alat tulis kepada para pemenang lomba. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.